Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah sebentar lagi kita masuki bulan Muharram 1444 Hijriah. Satu di antara empat bulan yang mulia, bulan yang dihormati. Tentu dikarenakan termasuk bulan yang mulia, pasti ada dan banyak keutamaannya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa keutamaan dari bulan Muharram, kemudian amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Muharram, serta kapan puasa Asyura yang dilakukan pada 10 Muharram 1444 Hijriah bila dilihat dalam kalender Masehi tahun 2022. Pertama, kita akan membahas apa keutamaan bulan Muharram melalui hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu siyam ba'da Ramadhana syahrullah Muharram wa afdalu shalah ba'dal fariidhati shalatul laili." Artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa Muharram disebut Sahrullah, yaitu bulannya Allah. Itu menunjukkan kemuliaan bulan tersebut. Kemudian ibadah yang bisa kita lakukan adalah berpuasa pada bulan tersebut, atau sering disebut dengan puasa Asyura, atau puasa yang kita kerjakan pada 10 Muharram. Kedudukan puasa Asyura adalah sunnah. Kemudian hadis di atas menunjukkan keutamaan puasa Asyura adalah puasa yang terbaik atau paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Berikutnya, bila kita lihat melalui hadis yang lain, siyamu yaumil Asyura ahtasibu alallahi an yukafirus sanatal lati qoblat. Artinya, puasa hari Asyura sungguh aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini diriwayatkan juga oleh hadis riwayat Muslim. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Maka bila kita simpulkan dari kedua hadis ini, kita bisa mengetahui keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram adalah bulan Allah atau disebut dengan Syahrullah. Yang kedua, puasa sunnah Asyura di 10 Muharram itu lebih utama setelah puasa Ramadan. Dengan kata lain, puasa Asyura lebih baik bila dibandingkan dengan puasa-puasa sunnah yang kita kerjakan di bulan-bulan lainnya. Kemudian yang ketiga, puasa Asyura pada 10 Muharram bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian kapan pelaksanaan puasa Asyura atau puasa pada 10 Muharram 1444 Hijriah bila kita lihat dari kalender Masehi tahun 2022? Nah, bila kita lihat kalender Masehi, bulan Muharram bertepatan pada bulan Agustus dan pelaksanaan puasa Asyura tahun 2022 insya Allah jatuh pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan puasa sunnah Asyura 10 Muharram 1444 Hijriah. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.